There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku. Seperti biasa ya teman-teman, kegiatan ibu rumah tangga pada umumnya. Kali ini aku awali kegiatan aku dengan masak-memasak ya. Nah, ini tuh adalah kegiatan di pagi hari. Jadi pagi hari ini tuh aku bingung gitu ya, mau masak apa. Pas aku cek ada telur, terus ada, sebenarnya bahan masakan itu banyak ya di kulkas. Mau masak apa aja tuh udah ada gitu ya, ikan, ayam juga ada. Tapi bingungnya tuh bosen gitu, masaknya mau diapain gitu. Jadi di sini aku punya ide aja sih. Ini ide karang-karangan aku ya teman-teman. Jadi aku mau bikin telur. Nah, ini telurnya tuh mau aku sambal gitu sama udang. Jadi untuk telurnya ini nggak aku dadar atau mata sapi, tapi aku orak-arik gitu ya. Nah, ini kayak gini aku orak-arik. Terus nanti ini bakalan aku sambal sama udang gitu teman-teman. Nggak tahu sih ini masakan apa, cuman ya udah ini karangan aku aja. Tapi alhamdulillah ini tuh diterima baik dengan keluarga aku. Anak-anak aku suka banget, suami aku tuh suka banget, alhamdulillah. Dan di sini setelah selesai aku orak-arik, aku lanjut aja angkat gitu ya teman-teman. Ini aku matiin kompor dulu, baru aku angkat. Nah, hari ini kalian masak apa teman-teman? Boleh share-share di bawah kolom komentar ya. Mana tahu menu masakan kalian sama aneh sama aku. Tapi mungkin untuk telur orak-arik ini agak sedikit berbeda ya teman-teman. Oke, di sini untuk telur orak-ariknya, telur orak-ariknya ya Allah sudah mateng. Nah, ini aku liatin udang yang sudah aku bersihin. Ini bagian kepalanya sama bagian ekornya tuh sudah aku buang gitu ya. Lanjut di sini tuh aku mau goreng sambal. Ini aku udah bikin sambal tadi, nggak aku videoin karena memang biar cepet gitu ya, daripada aku lelet-leletin nanti di videoin lagi buat sambelnya jadi lama gitu ya. Jadi ya udah di sini aku udah buat sambel. Lanjut aja di sini aku aduk-aduk. Nah, ini sengaja aku kasih air biar mateng gitu ya untuk sambelnya. Setelah selesai aku aduk-aduk agak mulai mateng gitu ya, separuh mateng, baru aku masukin untuk seasoningnya. Di sini aku pakai kaldu ayam, terus aku pakai garam sama pakai gula. Pokoknya masakan aku tuh simple banget teman-teman, yang penting cepet siap dan enak gitu ya. Nah, di sini aku tambahin juga dengan gula, karena kalau aku tuh masak udah pasti pakai gula, soalnya suami aku tuh suka manis gitu ya teman-teman. Dia nggak terlalu suka yang pedes-pedes banget gitu, nggak ada manis-manisnya. Jadi kalau masak tuh selalu pakai gula. Dulu aku masak nggak pakai gula teman-teman, tapi semenjak aku kenal sama suami, semenjak menikah, itu jadi selera aku berubah gitu ya kalau masak tuh pakai gula. Nah, di sini setelah si cabenya tuh mulai mateng, aku masukin untuk udangnya. Nah, udangnya ini ada sekitar setengah kiloan gitulah ya teman-teman. Ini aku udah bersihin dan ini aku masukin pas masih ada airnya ya untuk cabenya, biar udangnya tuh mateng sama cabenya. Ini aku aduk-aduk sampai merata. Untuk udangnya aku nggak masak dulu ya, atau digoreng atau direbus gitu, enggak, aku langsung masukin aja karena biar rasa manisnya itu tetap ada. Nah, setelah si udang mateng, di sini aku masukin telur yang tadi udah aku orak-arik. Nah, pokoknya ginilah teman-teman masakan aku ala kadarnya, masakan yang cemplang-cemplung aja, yang penting anak-anak aku suka, suami aku suka.
Oke deh teman-teman, menu sarapan aku hari ini udah kelar. Ini lanjut aku mau pindahin aja ke piring yang tadi aku pakai. Nggak aku tukar piringnya, tetap aku pakai piring yang tadi biar nggak banyak cucian ya. Nah di sini udah kelar aku masaknya. Di sini lanjut aja nanti aku mau beberes gitu ya. Tapi di sini aku makan dulu teman-teman. Tapi nggak aku videoin ya pas kegiatan aku makannya. Karena ribet gitu ya kalau di videoin makannya gitu. Jadi ya udah di sini aku nggak videoin pas makannya. Nah kalau kalian ada mau tiru masakan aku, boleh banget di recook ya, mana tahu kalian selera juga. Rasanya enak banget kok teman-teman, telur orak-arik disambel sama udang gitu ya. Kalau kalian pernah masak, boleh komen-komen dong menurut kalian gimana. Oke, ini aku simpen dulu untuk udangnya atau sambelnya, karena ini nanti anak-anak juga mau sarapan tinggal ambil. Ini si Mi-chan lagi nungguin, dia tuh lapar mau makan juga kayaknya. Oke, setelah selesai aku tadi mandi dulu ya teman-teman. Setelah mandi baru deh ini aku lanjut aja cuci piring. Nah ini piring aku banyak banget numpuk ya, karena aku kemarin itu, maksudnya tadi malam itu nggak nyuci piring gitu, jadi numpuk. Padahal aku tuh belum ada nyuci, tapi ini udah numpuk aja cuciannya. Nah di sini tuh kalian lagi apa teman-teman, nontonin video aku? Ada yang lagi kerjaan rumah juga, atau mungkin ada yang lagi santai-santai nggak nih? Kalau aku, kerjaan aku tuh ini-ini aja ya teman-teman. Semoga kalian nggak bosan nontonin video aku yang ini-ini aja gitu. Sebenarnya kadang-kadang aku juga bosen sih teman-teman, harus cari ide konten apa lagi, harus bikin video apa lagi gitu. Melihat viewers yang kalau masak ataupun beberes itu agak kurang gitu ya, agak anjlok viewersnya. Tapi di sini ya udahlah, aku tetap konsisten aja untuk upload video, untuk share video aku. Aku berharap di sini video aku bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk kalian semua. Jadi di sini tuh aku nggak pernah yang kayak ya udahlah nyerah gitu, enggak ya, aku terus semangat. Untuk teman-teman juga yang mau ngonten, aku punya saran untuk kalian. Kalau kalian mau terjun ke dunia perkontenan, itu kalian harus cermatin dulu atau pikirkan dulu apa yang menjadi kesukaan kalian. Banyak banget konten kreator itu yang kayak bikin video YouTube itu ngikut-ngikut sama orang, atau kayak yang tergiur dengan gaji orang yang sering kan, kadang-kadang kan di media-media sosial yang lain yang udah terima gaji itu biasanya posting gajinya. Itu sebenarnya bukan pamer, tapi memotivasi gitu ya, biar kita tuh semangat. Tapi ada berbagai macam orang tuh kayak yang mengharapkan uangnya aja gitu, wah ini tuh bisa ada uangnya gitu. Mereka pun ikut-ikutan tanpa tahu dulu basic mereka tuh di mana gitu. Kadang-kadang mereka tuh mikirnya tuh gampang gitu teman-teman, padahal ya Allah, memang kita cuma bikin video terus kayak edit upload, bikin video edit upload itu nggak segampang itu cinta-cintaku. Kita tuh harus kayak berjuang dulu, harus sabar dulu dengan naik turunnya. Terus kita tuh kayak harus terima dengan haters yang menggunjing video kita, dari mulai menggunjing cara kita bikin video, cara kita edit, atau mungkin dari sisi kamera. Aku dulu gitu ya, waktu-waktu baru-baru belajar tuh banyak banget yang kayak bilang, udah kalau memang kameranya gak mendukung gak usah bikin video lah, atau mungkin kalau memang editannya gak bagus. Pokoknya banyak banget yang haters seperti itu. Tapi alhamdulillah dalam kemajuan aku belajar, akhirnya para haters itu semua pada minggir gitu teman-teman, pada pergi semua. Dan sisanya tuh tinggal orang-orang yang betul-betul sayang, orang-orang yang betul-betul peduli, dan orang-orang yang betul-betul support. Jadi aku tuh gak pernah menyerah. Aku tuh udah hampir 3 tahunan ya teman-teman untuk berkecimpung di dunia per-youtube-an. Kalau ada yang nanya, bunda nyerah nggak? Masya Allah, nyerah itu rasanya udah mendarah daging gitu teman-teman. Dalam hati ini udah aku mau nyerah, dan aku mau nyerah gitu. Udah sempet aku berhenti ya, berapa minggu aja tuh, sekitar semingguan atau 2 mingguan ya aku berhenti. Itu tuh kayak berasa, kok aku bodoh banget gitu. Aku langsung lupain perjuangan aku, karena aku tuh hanya mikirin udah aku mau berhenti. Terakhir aku maju lagi, dan sekarang aku berpikirnya ya udah, yang penting channel aku aktif, yang penting aku upload walaupun cuma seminggu sekali, seminggu 2 kali. Aku gak pernah paksain diri aku untuk upload konten setiap hari lagi.
sampai sejuk laut-laut. Makanya untuk kalian, kemarin ada yang sempet DM katanya, "Bun, gimana sih caranya biar kita konsisten?" Nah, untuk cara konsisten itu aku gak bisa kasih saran atau mengajarin ya teman-teman. Soalnya konsisten itu ada pada diri kita sendiri, ada pada kemauan kita sendiri. Kalau kita tekadnya memang niat bulat mau gitu, pasti walaupun kita males, kita bakalan tetap lakukan itu walaupun kita males. Tapi kalau kita memang diri kita tuh gak ada basic untuk kesini, walaupun kita udah rajin sekali pun, itu bakalan gak akan konsisten teman-teman. Jadi kalian kenalin dulu, kalian suka gak ngedit video, kalian suka gak bikin video, atau kalian suka gak edit-edit video gitu. Pokoknya itu tuh harus kalian kenalin dulu diri kalian. Kalau aku memang jujur dari dulu, dari zamannya masih pakai HP kentang ya, masih pakai HP BlackBerry pada zaman itu, atau HP-HP Cina, aku tuh udah suka edit teman-teman. Aku udah suka ngeditin video, aku udah suka ngeditin foto-foto gitu. Cuman untuk terjun ke media sosial itu memang baru-baru 3 tahun belakangan ini gitu. Dari dulu tuh masih belum berani gitu, masih belum pede. Padahal sebenarnya kalau dari dulu aja aku tuh terjun ke dunia YouTube, dari mulai zamannya ada Android, mungkin aku sekarang udah berada di titik para senior gitu. Cuman karena aku tuh mikirnya terlalu lama, terus kayak aku pasti gak bisa, aku udah mikirnya kayak gitu, HP aku gak memadai, ataupun aku gak pede, ataupun keadaan rumah aku gak bagus, mungkin aku gak akan di sini sekarang gitu, kalau aku terlalu mikir. Jadi kalau kalian yang nunggu konten, "Bunda, aku nunggu kontennya, nunggu rumahku cantik dulu. Bunda, aku kontennya nunggu beli HP baru dulu. Bunda, aku kontennya nunggu bisa dulu, nunggu pinter edit dulu." Jangan ya, Dek ya. Jangan. Kalian itu kalau mau memang terjun ke dunia per-YouTube-an atau dunia maya lainnya, ya udah, lakukan aja dulu. Kalau ada kesalahan, ada kritikan, terima, perbaiki gitu. Jangan mentang-mentang dikritik langsung KO gitu ya. Enggak banget. Kalau kalian mau terjun ke dunia maya, kalian harus punya mental baja yang dibanting-banting pun enggak akan pecah gitu. Kalian harus terima kritikan. Kalian harus terima itu, enggak boleh kalian enggak terima. Kalian harus terima hinaan. Itu tuh menjadi salah satu motivasi kalian untuk menjadi lebih baik gitu. Kalau kalian dengan hinaan, dengan kritikan, dengan cemoohan udah ciut, ya sampai kapanpun kalian gak akan maju gitu. Kalau kalian nunggu bikin konten, nunggu rumah cantik dulu, nunggu kalian bisa edit dulu, nunggu beli HP baru dulu, udahlah teman-teman, lebih baik itu semua diurungin aja. Gak usah bikin konten, gak usah deh kayaknya bikin media sosial. Ya udah, kalian hidup aja di dunia nyata yang sangat pahit menurut aku. Kenapa aku suka bergelimang atau berkecimpung di dunia maya? Karena menurut aku dunia maya itu seperti mimpi, teman-teman. Sesuai dengan ekspektasi aku gitu. Kenapa? Karena ekspektasi aku rumah bersih, yang aku lihat di video ini rumah rapi, terus aku rajin gitu. Padahal ekspektasi atau realita kenyataannya tuh aku tuh mageran. Rumah aku berantakan, terus aku tuh jarang masak, aku tuh gak pinter masak, aku tuh kayak pemalas gitu ya, kurang rapi. Tapi kalau aku lihat video aku, banyak yang komentar, "Aku rajin, rumahku rapi, aku bersih." Itu kayak dunia mimpi banget gak sih? Karena kenyataan itu sama imajinasi kita tuh berbeda banget gitu teman-teman. Jadi aku tuh sukanya di sini tuh ya gitu, sepertinya tuh aku berada di dunia mimpi gitu ya. Karena lihat aku rajin banget gitu. Padahal satu harian tuh kayak ngerjain ini tuh, ini video di durasi 17 menit. Ini ngerjainnya tuh sah loh setengah hari teman-teman, bisa jadi 17 menit doang gitu. Kan berasa sat-sat banget ya, berasa cepet banget gitu aku ngerjainnya. Padahal ini tuh banyak banget wolonnya gitu, banget banyak banget rebahannya, banyak banget scroll HP-nya. Tapi alhamdulillah teman-teman, aku bisa nunjukin ke kalian versi-versi yang terbaiknya aku gitu.
Kenapa aku nunjukin versi-versi terbaik aja? Karena aku mau motivasi kalian gitu. Karena aku mau kalian itu menjadi yang baik, terbaik. Lihat yang aku yang terbaik, contoh aku yang terbaik. Jadi bagian yang magernya, rebahannya, males-malesnya itu gak aku tunjukin sama kalian. Karena biar kalian itu lihat sisi positifnya aja. Oke deh teman-teman, ini tuh aku tinggal lap-lap aja. Ini magicom aku tuh udah dekil banget. Jangan salpok, ada batu gilingan di atasnya. Ini tuh memang untuk ganjelan atasnya gitu. Karena cepitan bawahnya itu untuk tutupannya itu udah lepas gitu teman-teman. Jadi harus ada pemopong di atas biar dia itu tetap tertutup rapat. Nah ini lanjut lap-lap lemari aja. Pokoknya kegiatan aku beberes hari ini tuh ya beberes lap-lap aja sih, bukan yang kayak geser-geser atau gimana. Karena menurut aku posisi yang sekarang ini tuh masih bagus gitu ya. Aku belum bosan, jadi aku masih mager untuk geser-geser. Oke deh teman-teman, aku ucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman semua yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Untuk teman-teman semua yang udah selalu support channel aku, yang udah like, yang udah komen-komen, aku ucapkan terima kasih. Yang udah komen, maaf ya kalau belum sempet aku bales, nanti bakalan aku balesin satu persatu ya. Terus untuk kalian yang udah subscribe aku, terima kasih udah mau mampir ke channel sederhana aku, sudah mau berkunjung ke channel aku yang ala kadarnya ini, channel yang sederhana ini. Semoga setiap apapun yang aku share, setiap apapun motivasi atau kata-kataku yang aku bagikan ke kalian bisa masuk ya teman-teman, bisa menjadi semangat untuk kalian semua. Maaf kalau seandainya ada salah kata atau salah perbuatan dalam pembuatan video aku, karena sebenarnya aku nih hanya manusia biasa ya teman-teman yang gak sempurna. Sesungguhnya sempurna itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kalian yang sedang berjuang, semangat terus ya, aku doain semoga apapun yang kalian perjuangkan sekarang di dunia nyata ataupun di dunia maya, apapun itu sukses ya teman-teman, berhasil mencapai tujuannya. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.